pada mitosis terjadi peristiwa berikut kecuali A. Penduplikasian kromosom, B. Pembelahan awal induk sel gamet, C. Perbanyakan sel-sel somatik, D. Pengembangan sistem informasi seluler, E. Pemisahan kromosom berpasangan menjadi tunggal. Nah, di sini kita lihat proses mitosis atau pembelahan mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis itu adalah proses pembelahan yang terjadi pada sel somatik. Nah, berarti kalau sel somatik induknya itu 2N, maka melalui proses mitosis menghasilkan anak yang 2N juga. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dalam proses mitosis, di sini ada, kita kenal, ada 4 tahapannya ya. Saja yang pertama adalah tahapan profase. Yang kedua, metafase. Yang ketiga, anafase. Dan yang terakhir adalah telofase. Yang paling penting di tahapan profasenya. Bagaimana tahapan profasenya? Di sini terjadinya pembelahan sel somatis yang di dalamnya itu terdapat perubahan dari benang kromatin menjadi kromosom. Nah, si kromosomnya ini dia itu melakukan penggandaan dan tapi masih melekat dalam satu sentromer. Artinya kromosomnya itu tidak berpisah, yang berpasangan itu tidak berpisah. Lalu metafase, seperti biasa ya, metafase itu adalah berjejernya kromosom di bidang ekuator. Anafase, kromosom mulai tertarik ke kutubnya masing-masing. Dan telofase adalah pemisahan atau pembuatan dua sel yang baru. Nah, di sini pada mitosis terjadi peristiwa berikut kecuali penduplikasi kromosom itu. Iya, yang terjadi pada proses profase, pembelahan awal induk sel gamet. Nah, di sini sel gamet itu adalah pembelahan awal induk sel gamet. Nah, yang kita tahu pembelahan awal induk sel gamet itu dari misalkan pada perempuan ya, ada oogonium berubah menjadi oosit primer. Dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Dan satu lagi badan polar ya, atau polosit. Nah, di sini badan oosit sekunder dia juga membelah lagi menjadi ootit dan polosit kembali. Kita ingat, oogonium menjadi oosit primer, dia masih melakukan proses mitosis atau pembelahan secara mitosis 2N tetap menjadi 2N. Sekarang, baru oosit primer ke oosit sekunder, maka dia mengalami yang namanya meiosis 1. Jadi, oosit sekunder sudah N. Oosit sekunder dia membelah lagi menjadi melalui proses meiosis 2. Maka tetap dihasilkan ootit yang N dan badan polosit yang N. Jadi ini adalah betul. Perbanyakan sel-sel somatis jelas karena mitosis itu terjadi pada sel somatis. Pengembangan sistem informasi seluler karena selnya semakin banyak maka selnya itu atau informasinya itu akan semakin banyak ya. Pemisahan kromosom berpasangan menjadi tunggal. Nah, ini kromosom berpasangan menjadi tunggal tidak terjadi dalam mitosis, dia terjadi pada proses meiosis. Maka jawabannya adalah E.